Nah, boleh nggak dijelaskan ke kami proses pembelajaran apresiasi dikaitkan dengan skim yang telah Ustaz lakukan? Terus Inggrisnya juga? Iya, boleh. Wah, berat pertanyaannya, ya Allah. Oke, okay, mungkin terkait dengan materi ya, kayak prosedur teks gitu, teks prosedur. Terus kan anak-anak itu boleh memilih gitu, boleh memilih hal-hal yang berkaitan dengan science, technology, engineering, art and math itu untuk produk mau suka yang mana gitu. Misalnya mereka sukanya mendesain mendesain bikin digital, desain secara digital. Nah, mungkin bisa dia buat rules prosedur teksnya pakai bahasa Inggris tentang produk yang mau dihasilkan gitu. Jadi lebih ke ada literasi bahasa Inggrisnya tentang prosedur teks untuk membuat produk yang dihasilkan sesuai minat bakatnya. Misalnya kalau dia tertarik pada robotik tadi gitu, nah bagaimana langkah-langkahnya, bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian caranya gitu. Jadi dikembalikan ke mereka minatnya di mana. Apakah pembelajaran STEM ini hanya untuk text type yang bentuknya yang gimana? Enggak juga ya, enggak harus itu sebenarnya. Mungkin yang lain bisa gitu. Tergantung kita berkolaborasi dengan guru lain. Jadi kan dia karena sains, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan guru IPA mungkin untuk membuat teks simple present tense seperti itu, atau mungkin analytical exposition. Nah, jadi tergantung. Terus misalnya contohnya kalau kita mau explanation text gitu kan, nah itu kan how and why something happen gitu. Nah, itu bisa dikaitkan dengan science tadi gitu. Terima kasih, Suster. Ya. Terkait dengan cuci tangan menggunakan sensor, Bapak. Ya, itu ya. Kemarin mata pelajarannya TIK, terus ya. Materinya compositional thinking. Jadi akhirnya menghasilkan sebuah produk cuci tangan otomatis. Keren, keren, compositional thinking. Jadi keren, keren, keren. Saling keterkaitan. Jadi kita bagaimana cara mengkolaborasikannya? Iya, kolaborasi. Benar. Dia minimal 2, Pak Sumandi. Jadi enggak harus kelima-limanya. Iya, ya. Misalnya science sama teknologi atau science sama math gitu. Ya. Tapi ada materinya apa? Misalnya bahasa Inggris gitu kan, science sama math, atau misalnya engineering sama art gitu. Jadi minimal 2. Kalau 3 boleh. Tapi kalau semuanya agak berat. Ya, gini. Oke, ada lagi?